Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bil lisani wa syrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika, fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Risalah Al-Mahid lil mubtadiin, muka surat 70, tamyiz tiga warna darah. Tamyiz tiga warna darah. Masuk kita perbahasan tamyiz tiga warna darah. Sebelum kita masuk tamyiz tiga warna darah, perlu diingatkan bahawasanya perbahasan tamyiz tiga warna darah ni, untuk faham mesti dia kena faham sungguh berkaitan dengan syarat-syarat tamyiz. Tamyiz pada haid dan syarat-syarat tamyiz, dia kena faham sungguh. Jika dia tak memahami syarat-syarat tamyiz, tak faham sungguh, maka tamyiz tiga warna darah ni lagilah dia tak boleh nak faham. Jadi kena khatam yang tu dulu, faham dulu. Kita dah masuk muka surat 70 dah. Baik, mari kita tengok. Apabila berhimpun tiga kekuatan warna, kita tahu sebelum ni bahawasanya apabila boleh ditamyiz, apabila boleh dibezakan sifat darah, ada darah kuat, ada darah lemah, maka darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Okay. Macam mana kalau ada tiga warna darah ke atas? Berhimpun tiga warna darah, maka yang mana kita nak kata haid? Kerana dia ada tiga warna. Kalau ada dua warna, iaitu contohnya darah kuat iaitu hitam dan darah lemah iaitu merah, maka senang, iaitu darah kuat hitam adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Mudah saja. Kalau ada tiga ni, dia agak susah sikit lah. Kalau nak kata ada hitam, kuning dan hitam, merah dan kuning, tiga warna, tiga turutan darah. Bila ada tiga turutan darah, nak kata yang hitam yang kuat saja haid, macam mana yang lemah? Yang lemah adalah istihadah. Yang sederhana macam mana? Yang sederhana. Maka kerana itulah kita tengok. Apabila berhimpun tiga kekuatan warna darah, iaitu kuat, sederhana dan lemah, maka yang kuat dan sederhana adalah haid dan yang lemah adalah istihadah. Tapi dengan tiga syarat. Kena ada tiga syarat lah. Jadi kita dapat faham, ya, jika ada dua warna darah, darah kuat, jika ada dua kekuatan iaitu kuat dan lemah, maka kuat adalah haid, lemah adalah istihadah. Selesai. Selesai masalah. Tapi kalau ada tiga, darah kuat, darah sederhana dan darah lemah, maka darah kuat dan darah sederhana boleh kita kata haid, digabungkan sebagai haid. Kerana apa? Kerana ada satu lagi darah yang lemah, yang paling lemah, yang kita jadikan dia sebagai istihadah. Maka darah kuat dan darah sederhana adalah haid. Tapi ada syarat, dengan tiga syarat. Yang pertama, darah kuat dan darah sederhana tidak lebih 15 hari 15 malam. Ini adalah syarat asas haid yang kita tak boleh lupa, iaitu sekurang-kurang 24 jam atau sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari haid, cara asas. Jadi
apabila darah kuat dan darah sederhana tidak, bila dicampurkan, tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka haid adalah darah kuat dan darah sederhana itulah. Itu tambis, boleh tambis. Kan tambis darah kuat adalah haid, darah lemah adalah isyadah. Itu kalau ada dua sifat darah. Kalau ada tiga, darah kuat dan darah sederhana adalah haid, darah lemah sahaja adalah isyadah. Dengan syarat darah kuat dan darah sederhana tak lebih 15 hari. Jika ianya melebihi lebih 15 hari, darah kuat campur darah sederhana, maka yang kuat sahaja adalah haid, kembali kepada hukum asal. Sementara darah sederhana, sementara darah sederhana dan darah lemah adalah isyadah. Maksud kembali kepada hukum asal, yang kuat saja haid, yang lemah adalah isyadah. Yang lemah adalah isyadah ni, yang lemah dan yang sederhana sekali adalah isyadah. Sebab apa yang kuat dan yang sederhana tak boleh jadi haid, yang lemah saja jadi isyadah? Sebab yang kuat dan yang sederhana jika digabungkan melebihi syarat asas haid, iaitu 15 hari 15 malam lebih. Jika lebih lah, jika lebih, yang kuat saja adalah haid. Tapi kalau tak lebih, darah kuat campur darah sederhana tu tak lebih, maka tak lebih 15 hari, maka darah kuat dan darah sederhana adalah haid, darah lemah sahaja adalah istihadah. Cuba tengok contoh tu. Tengok contoh. 6 hari hitam. 6 hari hitam. 5 hari merah. 6 hari hitam, 5 hari merah, 6 hari kuning. 6 campur 5 baru 11. Tapi kena ingatlah syarat asas lagi satu, takut lupa pula. Syarat ni kena khatam baru boleh faham muka surat 70 ni. Apa syarat asas lagi? Apabila darah yang keluar melebihi 15 hari, barulah ada kaedah tamyiz darah kuat adalah haid, darah lemah adalah isyadah, ataupun barulah ada kaedah tiga warna darah, tiga kekuatan darah, darah kuat dan darah sederhana adalah haid, darah lemah adalah isyadah. Apabila keseluruhan darah tu lebih 15 hari. Jika darah tu tak lebih 15 hari, maka semua adalah haid. Contohnya 4 hari hitam, 4 hari merah, 4 hari kuning, darah berhenti. 4 kali 3 baru 12. Maka haidnya tak kira lah hitam ke, merah ke, kuning ke, keruh ke, apa yang keluar semua adalah haid, kerana masih lagi tak lebih 15 hari. Jadi dalam kes kita sekarang ni, 6 hari hitam, 5 hari merah, 6 hari kuning, maka kan lebih 15 hari tu. Keseluruhannya 17 hari. Maka 17 hari tu lebih 15 hari. Maka 6 hari hitam, 5 hari merah, 6 hari kuning, keluar darah, lepas tu darah berhenti, hari ke-18 tu. Jadi 6 hari hitam adalah haid pasti. Soalannya kat sini, 6 hari kuning tu apa? 6 hari kuning adalah isyadah pasti. Sebab apa? Sebab dia duduk luar 15 tu, kuning tu. Yang hitam adalah darah kuat, darah qawi, darah kuat, maka dia adalah haid pasti. Darah 6 hitam adalah haid pasti. Darah 6 kuning adalah isyadah pasti. Persoalan kat sini adalah merah tu haid ke isyadah? Kadang-kadang dia boleh jadi haid, kadang-kadang dia boleh jadi isyadah. Yang merah, yang darah sederhana tadi tu, dia boleh jadi haid, dia mungkin jadi isyadah. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada darah hitam yang 6 hari tadi dicampur dengan darah merah, adakah lebih 15 hari? Jika lebih 15 hari, bila darah hitam dan darah merah, darah kuat dan darah sederhana lebih 15 hari, maka hitam saja haid. Jika tak sampai 15 hari, bila digabungkan darah hitam dan darah sederhana, darah kuat dan darah sederhana, maka darah kuat dan darah sederhana adalah haid sebab tak lebih 15 hari. Dalam kes ni, 6 hari hitam, 5 hari merah, baru 11 hari, tak lebih 15 hari, maka haidnya adalah 6 hari hitam dan 5 hari merah. Kuning saja adalah isyadah. 6 hari hitam, contoh kedua, 6 hari hitam, 10 hari merah, 3 hari kuning, keseluruhannya lebih 15 hari, cukup syaratnya. Dan darah hitam 6 hari, darah merah 10 hari, darah kuning 3 hari. Darah hitam tu memang garanti haid dah.
darah kuning tu memang garanti isi hadah dah, sebab dia duduk hari luar 15 hari. Soalannya darah merah yang sederhana tadi yang 10 hari tu, adakah dia darah haid ataupun darah isi hadah? Kita campurkan darah kuat hitam dengan darah merah, jika lebih 15 hari maka darah hitam saja haid. Jika tak sampai 15 hari maka darah kuat, darah hitam dan darah merah adalah haid. Bila dicampurkan 6 campur 10 16 maka haid, maka lebih 15 hari. 6 campur 10 kan 16. Maka haidnya adalah darah hitam saja. Kenapa tak boleh nak ambil darah merah sekali sebagai haid? Kerana kalau ambil juga, jadi haidnya adalah 16 hari, melanggar syarat basic, syarat asas haid, iaitu maksimum 15. Maka darah merah dan darah kuning adalah isi hadah, darah hitam saja adalah haid, 6 hari hitam saja haid. Ha, tengok dalam contoh tu ada tu, saya bagi contoh tu. Okey. Tu syarat yang pertama. Darah kuat dan darah sederhana jika dicampurkan tak lebih 15 hari, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, darah yang kuat mendahului yang lemah. Darah yang kuat mendahului yang lemah. Jika darah lemah, maksudnya darah kuat dulu baru darah lemah, lepas tu baru darah sangat lemah, ataupun darah kuat, darah sederhana, darah lemah. Ha. Turutan dia mesti ikut turutan. Darah kuat, darah lemah, darah sederhana, darah lemah. Turutannya ada pada muka surat 37. Hitam, merah, merah kekuningan ataupun coklat keperangan, kuning dan keruh, warna tanah. Jadi ini turutan kekuatan. Yang paling kuat hitam, yang kurang sikit merah, yang kurang sikit lagi merah kekuningan atau coklat keperangan, kalau kurang lagi kekuningan, kalau kurang lagi kekeruhan atau warna tanah. Itu kekuatan darah. Jadi darah yang keluar, jika kita nak gabung darah kuat dan darah sederhana untuk menjadikan dia haid tadi, pastikan kedudukan tiga darah tadi, iaitu ikut turutan darah kuat, darah sederhana dan darah lemah. Okey. Yang syarat yang kedua adalah darah kuat, darah yang kuat mendahului yang lemah. Darah kuat dulu baru darah lemah. Jika darah lemah keluar dahulu sebelum darah kuat, maka darah yang kuat sahaja dihukum haid, manakala darah sederhana dan darah lemah dihukumkan sebagai istihadah. Sebab tak cukup syarat, iaitu tak ikut turutan kekuatan tadi. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Tengok contoh tu. Empat hari hitam, 9 hari merah, 3 hari kuning. Ini normal. Ini contoh normal. Iaitu 4 hitam, 9 merah, 3 kuning. Haidnya adalah 4 hari hitam dan 9 hari merah, kerana 4 campur 9 baru 13. Maka haidnya adalah darah kuat, hitam dan darah merah. Kuning adalah isi hadah. Ini normal. Contoh yang kedua yang kita nak tengok ni. 4 hari merah, 9 hari hitam, 3 hari kuning. Walaupun 4 hari merah dan 9 hari hitam campur baru 13 hari, maka tak boleh gabung, tak boleh digabungkan. Sebab walaupun hitam campur merah, tak lebih 15 hari. Maknanya dua-dualah haid, darah kuat dan darah sederhana, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab darah yang keluar tidak ikut turutan. Tak ikut turutan. Jadi merah dulu, sederhana dulu, lepas tu hitam kuat, lepas tu kuning yang lemah. Kalau ikut logik kita, kalau 4 hitam, 9 merah, yang contoh atas tadi tu, 4 hitam, 9 merah, 3 kuning, 4 hitam dan 9 merah tu adalah haid. Mana hitam dan merah adalah haid. Dua-dua, 13 hari. Kalau 4 merah, 9 hitam, samalah 13 hari juga. Kira halal lah tu. Dua-dua lah haid. 4 hitam dan 4 merah dan 9 hitam. Tak boleh. Sebab tak ikut turutan. Darah sederhana dulu, lepas tu darah kuat, lepas tu darah lemah. Bila tak ikut turutan, luput syarat gabung. Tak boleh dah nak gabung darah kuat dan darah sederhana untuk jadikan haid. Habis tu haidnya berapa hari? Haidnya kembali kepada hukum asal, iaitu kuat saja, darah kuat saja, iaitu hitam. Maka haidnya adalah 9 hari hitam. 9 hari hitam. Senang ini, tak susah pun. Baik, tengok yang seterusnya.
Syarat yang ketiga pula, tidak berselang antara darah kuat dan darah sederhana dengan darah lemah. Jika berselang, maka darah kuat sahaja haid, maka darah sederhana dan lemah adalah istiadah. Perhatikan contoh di bawah. Ini senang aja ni. Perhatikan contoh di bawah. Empat hari hitam, lapan hari merah, lima hari kuning. Empat hari hitam, lapan hari merah, lima hari kuning. Ini contoh normal, iaitu headnya adalah empat hitam, sembilan, empat hitam, lapan merah lah, sebab lapan campur empat baru 12 hari, tak lebih 15. Maka headnya adalah 4 hari hitam, 9 hari merah, 5 hari kuning adalah istiadah. Ini contoh biasa. Ini yang kita nak tengok ni. 4 hari hitam, 8 hari kuning, 5 hari merah. Kalau kita tengok 4 hitam, 8 kuning. Kuning tu pun lemah juga. Kuning tu pun lemah juga. Jadi macam mana? Boleh gabung ke tidak? Sebab merah tu pun kira lemah lah juga, kuning tu pun kira lemah lah juga. Tapi merah tu kuat sikit sederhana, kuning tu lemah. Hitam tu, empat hari hitam adalah yang kuat. Maka kalau ikut logiknya, macam boleh gabung je lah 4 dengan 8. Tak boleh. Maka headnya adalah 4 hari hitam saja. Kita tengok contoh yang pertama tadi, 4 hari hitam, 8 hari merah, 5 hari kuning. Yang tu boleh gabung, headnya adalah 12 hari. 4 hari hitam dan 8 hari merah. Tapi dalam contoh kedua, 4 hari hitam, 8 hari kuning, 5 hari merah, maka tak boleh gabungkan di antara 4 hari hitam dan 8 hari kuning sebagai haid. Tak boleh, walaupun tak lebih 15 hari bila digabungkan darah kuat dan darah lemah tadi. Habis tu haidnya berapa hari? Haidnya darah hitam saja. Macam mana pun, terdapat perbezaan pendapat ulama, ada khilaf kat sini, bahawa jika terselang darah kuat dan darah sederhana dengan darah lemah, macam kes tadi itulah, okay? Ada khilaf ulama, maka darah kuat, darah kuat dan darah lemah adalah haid. Boleh juga, boleh juga dikata darah kuat dan darah lemah adalah haid jika tidak melebihi 15 hari 15 malam. Syarat asas haid, jika tak lebih boleh juga. Tapi tapi ini khilaf ulama lah. Jadi perbezaan ulama kat sini, jika terselang darah kuat dan darah sederhana dengan darah lemah, maka darah kuat dan darah lemah adalah haid jika tidak melebihi 15 hari 15 malam, dan darah sederhana adalah istiadah. Perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan contoh di bawah. 5 hari hitam, pendapat mu'tamad ni, 5 hari hitam, 5 hari kuning, 6 hari merah. 5, 5, 6 semua sekali 16 hari. Cukup syarat lebih 15 hari. Kemudian 5 hari hitam, 5 hari kuning, 5 hari merah. Pendapat mu'tamad hitam saja, kerana 5 hari hitam dan 5 hari kuning tak boleh digabungkan, kerana turutan 3 darah tadi bukan menurun. Diselangi darah lemah dengan disedari darah kuat dan darah sederhana, kat tengah-tengah dia ada darah yang paling lemah. Maka haidnya adalah hitam saja. Itu pendapat mu'tamad. Khilaf ulama pada pendapat yang kedua. Pada pendapat yang kedua, ada khilaf ulama kat sini. Lima hari hitam, lima hari kuning, enam hari merah. Mengikut pendapat yang kedua, hitam dan kuning boleh gabung walaupun berselang dengan darah merah. Berselang kuning di antara darah hitam dan darah merah, maka darah hitam 5 hari dan darah kuning 5 hari adalah haid. Darah merah adalah istiadah. Ini pendapat yang kedua. Maka banyak sikitlah haid dia. Dia dapat gabung. Maka nanti bab-bab qada nanti kuranglah sikit dia nak qada. Contoh kedua, 7 hari hitam, 7 hari kuning, 3 hari merah. 7, 7, 3, 14, 17 hari.
maka cukup syarat lebih 15 hari. Dan 7 hari hitam dan 7 hari kuning bila digabungkan tak lebih 15 hari. Pendapat muktamad 7 hari hitam saja haid. Pendapat yang kedua ni adalah 7 hari hitam dan 7 hari kuning adalah haid, boleh digabungkan walaupun tak ikut turutan tadi, darah kuat dan darah sederhana tadi. Contoh yang ketiga, 8 hari hitam, 8 hari kuning, 2 hari merah. Maka haidnya adalah 8 hari hitam saja. Kenapa pula? Kan boleh gabung pendapat yang kedua. Tak boleh juga sebab 8 hari hitam dan 8 hari kuning jika dicampurkan jadi 16 hari. 16 hari melanggar syarat basic, syarat asas haid, iaitu sebanyak-banyak 15 hari. Maka kembali kepada hukum asal, iaitu 8 hari hitam saja haid. Baik. Boleh? Senang ke ni? Senang je ni. Seterusnya, syarat yang keempat. Syarat yang keempat, walau bagaimanapun, sekiranya darah hitam yang keluar kurang 24 jam, iaitu sekurang-kurang haid, syarat asas haid tu, darah hitam kurang, maka luput syarat tamyiz dan dihukum haid mengikut adatnya seperti contoh di bawah. Seperti contoh di bawah. 20 jam hitam, 9 hari merah, 6 hari kuning. Luput syarat tamyiz, haidnya adalah ikut adat. Adat tu nanti kita akan masuklah. 20 jam hitam, 9 merah. Tak boleh gabung hitam dengan merah. Kenapa pula? Sebab tak boleh gabung sebab apa? Sebab darah kuat tak cukup 24 jam, tak cukup syarat asas haid. Walaupun kalau campur dengan merah, jadi merah tu 9 hari 20 jam dengan hitam sekali, lebih syarat asas. Tapi oleh kerana hitam tu tak cukup syarat, iaitu tak sampai 24 jam, maka luput syarat tamyiz. Bila luput syarat tamyiz, kembali kepada adat haidnya. Katakanlah bulan lepas haidnya 5 hari, maka pada bulan ni 20 jam hitam, 9 hari merah, 6 hari kuning ni haidnya cuma 5 hari mengikut adat bulan lepas dia. Contoh kedua, 18 jam hitam, 7 hari kuning, 9 hari merah. Luput syarat tamyiz juga. Tak boleh gabung ke hitam dengan kuning tu? Tak boleh. Kenapa? Kerana darah hitam, darah kuat, tak cukup, darah yang paling kuat tadi tu tak cukup 24 jam. Maka luput syarat tamyiz. Bila luput syarat tamyiz, haidnya berapa hari? Haidnya adalah ikut bulan lepas. Kalau bulan lepas dia 7 hari, maka haidnya adalah 7 hari yang pertama. Yang kita akan masuklah nanti, bab tu nanti. Habis. Senang tak? Senang je ni. Tengok muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya, darah kuat datang kembali. Ini antara special case. Ini antara special case yang tak termasuk dalam kaedah biasa, kaedah asas. Dia special case. Jadi kena tahu jugalah special case. Memang dalam masalah haid ada beberapa, Allah, ada beberapa special case yang kena hafal kaedah dia. Dan banyaknya guna kaedah yang sama untuk selesaikan macam-macam masalah. Tu memang banyaklah. Tapi ada beberapa yang special case. Antaranya darah kuat datang kembali. Mari kita tengok. Apabila darah kuat datang kembali, apabila darah kuat datang kembali setelah darah lemah ataupun darah sederhana, maka darah kuat, maka darah kuat yang pertama sahaja dihukumkan sebagai haid. Perhatikan contoh berikut dengan teliti. Perhati betul-betul. 7 hari hitam, 7 hari merah, 3 hari hitam,
maka haid adalah 7 hari hitam. Kita nak kira macam mana ni? 7 hari hitam, 7 hari merah. Okey. 7 hari hitam. 3 hari hitam datang balik. Kalau kita kata 7 hari hitam yang pertama adalah haid, macam mana dengan 3 hari hitam yang kemudian? 3 hari hitam yang kemudian tu, dia adalah darah kuat juga. Jadi kenapa ambil 7, kenapa tak ambil 3? Kerana itulah dia special case. Yang ni memang kena hafallah kaedah ni. Kaedah ni kaedah asing yang tak masuk pada kaedah-kaedah yang lain, tambis yang lain. Dia special case. Jadi apabila 7 hari hitam, 7 hari merah dan 3 hari hitam, bila kita kata 7 hari hitam adalah haid, 3 hari hitam ni itu darah kuat juga. Kenapa kita tak boleh kata 3 hari hitam yang haid? Maka adalah kaedah special case. Jika darah darah kuat, darah lemah, lepas tu darah kuat datang balik. 7 hitam, 7 merah, 3 hitam datang balik. Maka yang darah haid adalah yang datang dulu, yang awal, iaitu 7 hari hitam. Dia tengok yang awal. Tengok contoh kedua. 8 hari hitam, 8 hari merah, 4 hari hitam. Bila kita kata 8 hari hitam adalah haid, macam mana dengan 4 hari hitam yang akhir? Dia darah kuat juga. Maka gunalah kaedah special case ni. Maka darah yang pertama saja adalah haid, darah kuat yang pertama saja adalah haid, darah merah dan darah hitam adalah istihadhah. Walaupun darah hitam tu darah kuat juga, dia kira istihadhah. Okey. Macam mana pun ada khilaf juga kat sini, khilaf lagi. Ada khilaf ulama juga kat sini. Terdapat perbezaan pendapat ulama di sini bahawa jika berselang dua darah kuat dengan darah sederhana atau darah lemah macam tadi, maka darah kuat dan darah lemah atau darah sederhana tadi adalah haid jika tidak melebihi 15 hari 15 malam. Macam kes tadi juga. Dan darah kuat yang kedua adalah istihadhah seperti contoh berikut. Tengok. Ni khilaf ulama. Jadi bila ada khilaf boleh pakai dua-dua, tapi sebaiknya pakai yang muktamad. Ni pendapat yang kedua. 7 hari hitam, 7 hari merah, 3 hari hitam. Pendapat muktamad 7 hari hitam saja adalah haid, 7 hari merah dan 3 hari hitam adalah istihadhah, dan ini yang kita nak amal. Macam mana pun ada khilaf ulama. Pendapat yang kedua kata apabila 7 hari hitam 7 hari merah dicampurkan darah kuat dan darah sederhana tadi ataupun darah lemah tak kisahlah, tak lebih 15 hari, maka dia gabung, dia adalah haid, dan darah kuat balik yang darah hitam yang keluar balik tu adalah istihadhah. Contohnya 7 hari hitam 7 hari merah, maka 7 hari hitam dan 7 hari merah sebab 7 14 tak lebih 15 hari, maka dia adalah haid. 7 hari hitam tu 3 hari hitam tu adalah istihadhah. Contoh yang kedua, 8 hari hitam, 8 hari merah, 4 hari hitam. Okey. Pada pendapat yang kedua ni, haid adalah 8 hari hitam juga. Sedangkan kan boleh gabung pendapat kedua, 8 hari hitam dengan 8 hari merah kan boleh gabung. 4 hari hitam je lah istihadhah, tak boleh juga. Kenapa? Sebab walaupun pada pendapat kedua boleh gabung, tapi 8 hari hitam dan 8 hari merah bila gabung 8-8 jadi 16. 16 hari, takkan nak kita nak kata 16 hari, dia melanggar syarat asas haid iaitu sebanyak-banyak 15. Maka tak boleh pakailah juga gabung ni pada pendapat kedua, 8 hari hitam saja adalah haid. Okey. Boleh. Senang. Baik, bagaimanapun sekiranya darah kuat yang kembali itu berterusan melebihi 15 hari 15 malam. Lebih 15 hari 15 malam. Darah yang kedua tadi, maka luput syarat tambis
dan haidnya berdasarkan adat, yakni haid terakhir sebelumnya. Ah, yang ni kena tulis, kena tengok whiteboard. Lihat contoh di bawah. Tengok dulu contoh di bawah ni. Ah, tengok contoh. Yang ni kena tengok sikit lah, kena buat tengok whiteboard sikit. Tengok contoh. Ah, contoh ni. Ah, perhatikan contoh ni. Kat mana perbezaan? Yang ni kena tulis whiteboard sikit. Okey. Baik. Baik, tengok. Tengok whiteboard saya. Contoh yang 7 hari hitam, 9 hari merah, 16 hari hitam. Kita tengok contoh-contoh ni dulu. Kita buat contoh contoh asal. Kita ambil satu contoh ni. 7 hari hitam. Bukan. 7 hari hitam, kita tulis hitam. 9 merah. Ambil yang ini dulu. 16 hitam. Tengok contoh yang kedua. Yang bawah 7 hitam, 9 merah, 15 hari hitam. Cuba kita perhatikan dekat mana tau. Kita perhatikan dekat hitam yang kedua. Okey, tengok jawapan. Kita tengok jawapan dulu. Jawapan ni adalah luput syarat tambis. Tak boleh tambis. Maknanya pakai adat lah. Haidnya adalah tengok pada adat. Iaitu haid bulan lepas. Jika bulan lepas haidnya katalah 5 hari, maka 5 hari pertama sahaja adalah haid. Maknanya dari 5 hari pertama, yang dalam 7 hari ni, hari pertama sampai hari kelima haid. Kenapa pula? Sebab dah luput syarat tambis. Tak boleh pakai tambis dah. Tak boleh pakai tambis. Dia kembali kepada adat. Tapi kalau kita tengok contoh yang kedua, tengok contoh ni. Yang pertama ni contoh yang kedua ni. 15 hari hitam. Maka haidnya adalah 7 hitam. 7 hitam. Haidnya adalah 7 hari hitam. Haidnya ni, haid dekat sini, bukan ikut adat. Apa bezanya? Bezanya dekat darah hitam, darah kuat, darah hitam yang kedua. Contoh yang pertama lebih 15 hari. Contoh yang kedua tak lebih 15 hari. Contoh yang kedua tak lebih hitam yang kedua. Bukan tengok hitam pertama, tengok hitam yang kedua. Nah, sebab tu saya kata ini adalah kaedah special case. Jadi kalau dia keluar 7 hari hitam, 9 hari merah, kemudian darah hitam keluar aje, dan darah hitam yang kedua keluar tu lebih 15 hari, maka luput syarat tambis, haidnya ikut adat. Berapa hari bulan lepas? Haidnya 3 hari. Maka adat dia 3 hari, maka haidnya 3 hari lah. Dia tak tengok mana darah kuat, mana darah lemah, tak tengok dah. Hitam, merah tak tengok dah. Pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Tapi kalau datang darah 7 hari hitam, 9 hari merah, kemudian datang hitam balik, perhati hitam ni. Jika tak lebih 15 hari, hitam ni darah yang kuat balik tu tak lebih 15 hari,
maka haidnya adalah hitam yang pertama ataupun darah kuat yang pertama. Kalau tengok balik belik contoh-contoh yang saya bagi, yang saya tulis daripada muka surat 70 sampai 73 tu, kalau perhati, kalau perhatilah contoh yang saya bagi daripada muka surat 70, cuba tengok tu muka surat 70. Bukan. Oh, tak adalah contoh, tak diberi contoh. Tak ada contoh lain. Contohnya semua yang tiga kala tak apa, kita buat contoh sendiri ya. Kita buat contoh sendiri. Jadi kalau kita tengok contohnya 8 hitam lapan kuning, kita ambil kuning, keluar balik 8 hitam. Tengok yang kedua, darah hitam yang datang balik, yang mana darah hitam ni sama dengan yang pertama, maka darah hitam ni tidak lebih 15 hari, maka haidnya adalah hitam yang pertama. Contoh lain, 7 hitam 10 keruh. Lepas tu 3 hitam. Tengok kat mana? Tengok hitam yang datang balik ni. Tak lebih 15 hari, maka haid adalah 7 hitam yang pertama. Okey. Tengok lagi. Tukar lagi contoh. Lapan hitam. Lapan hitam. Sembilan merah. 16 hari hitam. Maka tengok hitam yang kedua yang sama macam hitam yang pertama tadi tu, lebih 15 hari, maka haidnya ikut adat, bukan lagi hitam yang pertama haid, bukan adat. Tengok bulan lepas. Jika bulan lepas haidnya, kata haid bulan lepas 4 hari, maka haidnya adalah 1 sampai 4. 5 sampai 16 adalah istihadah. Contoh lagi, 5 hitam 11 merah 20 hitam. Tengok hitam yang kedua yang sama dengan hitam pertama ni, lebih 15 hari, maka haidnya adalah ikut adat bulan lepas. Adatnya sebelum ni 7 hari, masa ketika normal, maka haidnya 1 sampai 7. 8 sampai 20 adalah istihadah. Begitulah seterusnya. Jadi tengok yang kedua, tengok darah hitam yang kedua. Mungkin kita boleh buat macam ni, contoh macam ni, lain sikit. 8 merah 8 kuning 8 merah. Sama je sebenarnya. Yang tadi tu contoh hitam merah tu. Maka tengok pada darah kuat, darah merah lah kuat dalam kes ini, sebab dia ada merah dengan kuning, merah lah jadi kuat. Tadi hitam dengan merah, maka hitam lah yang kuat. Yang ni merah dengan kuning, maka merah lah yang kuat. Maka tak lebih 15 hari, maka haidnya adalah merah yang pertama, ataupun darah qawi, darah kuat yang pertama. Contoh lagi, warna coklat atau perang, kita ambil coklat lah. 7 coklat. Coklat ni tingkatan ketiga punya kekuatan darah. 10
Keruh. Keruh tu warna tanah. Empat belas. Coklat. Tengok coklat ni sama je macam coklat yang awal datang. Dan ianya tak lebih 15 hari. Maka haid adalah darah kuat. Kuat apa coklat? Kuat adalah coklat berbanding dengan keruh. Contoh lagi. Sepuluh. Coklat. Enam. Kuning. Enam belas. Coklat. Tengok coklat. Sebab sama dengan darah yang pertama. Maka lebih tak 15 hari. Ya, lebih 15 hari. Maka haidnya ikut adat. Berapa haid, berapa haid bulan lepas ataupun kali tak akhir? Haid kali tak akhir 2 hari aja. Maka haidnya adalah hari pertama dan hari kedua aja. Hari ketiga sampai hari yang ke-16 adalah istiadah. Okey, banyak sangat dah contoh bagi tu. Tak susah kan? Kita baca satu lagi kot. Satu lagi. Darah lemah sebelum darah kuat. Darah lemah sebelum darah kuat. Buka muka surat 75. 75. Buka muka surat 75. Tengok. Darah lemah sebelum darah kuat. Bila keluar darah lemah, dulu baru darah kuat. Kita tahu. Apabila darah kuat keluar, bila darah kuat keluar, lepas tu darah lemah keluar, maka darah kuatlah haid darah lemah istiadah. Dalam kes ni tiba-tiba darah lemah keluar dulu baru darah kuat. Adakah darah kuat tu haid juga? Macam mana dengan darah lemah keluar dulu? Contohnya merah keluar dulu. Kalau kita tahu, kalau 8 hari hitam, 8 hari merah, 8 hari hitam, 8 hari merah. Kan darah kuat dulu baru darah lemah. 8 hari hitam, 8 hari merah, maka haid 8 hari hitam. Kita dah tahu dah majlis sebelum ni. Kalau 10 hari hitam, 10 hari merah, maka 10 hari hitam adalah haid sebab dia darah kuat. 2 hari hitam, 2 hari hitam, 15 hari merah, maka 2 hari hitam adalah haid, 15 hari merah adalah istiadah. Itu contoh normal, iaitu datang darah kuat dulu baru darah lemah. Contoh biasa. Macam mana kalau keluar darah lemah dulu? Mari kita tengok. Setelah memenuhi syarat tamyiz, maknanya ada darah kuat, ada darah lemah, maka darah yang kuat dihukumkan haid dan darah lemah adalah istiadah. Sama ada darah kuat keluar dahulu sebelum darah lemah, atau yang lemah keluar dahulu diiringi darah kuat. Sama juga, cuma penyelesaiannya berbezalah. Ini bermakna ianya berkemungkinan haid dahulu sebelum istiadah. Ini bermakna ianya berkemungkinan haid dahulu sebelum istiadah, atau istiadah datang dahulu sebelum haid. Boleh mana-mana satu. Istiadah datang dulu sebelum haid. Macam mana istiadah datang dulu? Kan haid dulu, bila lebih waktu baru istiadah. Itu kesalahfahaman. Maka boleh terjadi. Boleh terjadi. Okey. Mari kita tengok.
Tengok eh. Yang ini normal. 1 sampai 9 hitam. 10 sampai 16 merah. Haid adalah hitam. 9 hari. Ni biasa. Darah kuat dulu bawa darah lemah. Biasa. Ini isyadah. Macam mana kalau darah lemah dulu? Boleh. Boleh. Contohnya 1 sampai 9 merah, 10 sampai 16 hitam. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh terjadi. Ha, boleh terjadi. Jadi kalau jadi macam ni, haidnya berapa hari dalam kes ni? Haidnya adalah hari ke-10 sampai hari ke-16. Haid. Jadi kita dapat faham, tak semestinya haid dulu baru istihadah. Tidak semestinya. Boleh je jadi istihadah dulu baru haid. Boleh je jadi. Istihadah dulu boleh je. Jadi istihadah dulu baru haid. Boleh. Jadi kalau kita kata, takut silap faham kan, kalau kita kata dalam contoh yang pertama haid keluar dulu baru istihadah, maka hari yang ke-10 adalah istihadah lah sampai hari ke-16. Hari ke-10 ni bila istihadah, kenalah mandi, kenalah solat, bolehlah masuk masjid, bolehlah baca Al-Quran. Semua-semualah boleh buat. Sebabkan istihadah, istihadah kan hukum suci. Eh, jangan kata gitu, salah faham tu. Kenapa pula tak boleh sedangkan istihadah? Kerana ketika kejadian ini berlaku, darah keluar hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 darah dok keluar, masa tu tak lebih 15 hari lagi dan tak tahu lagi sama ada hitam tu haid ke bagaimana, tak tahu lagi. Kerana jika darah berhenti, katalah hari ke-14 darah tu berhenti, maka haid adalah semua. Maka pada waktu tu, pada hari yang ke-10, walaupun darah bertukar daripada hitam kepada merah, masih lagi tak dapat tahu lagi darah merah tu istihadah. Tak tahu. Waktu tu disangka darah tu masih lagi haid. Sebab apa pula kan istihadah? Belum lebih 15 hari lagi semua haid. Jadi, kena tunggu jugalah sampai hari ke-15 dan masuk hari ke-16. Kena tunggu juga. Sebab boleh jadi darah berhenti. Kalau darah berhenti hari ke-14, haid 14 hari. Jadi pada hari ke-10 kena tunggu dulu. Maka tak boleh mandi sebenarnya. Jangan mandi pula. Tak boleh mandi, tak boleh solat, tak boleh masuk masjid, tak boleh baca Quran, semua tak boleh. Walaupun istihadah. Kerana apa tak boleh? Kerana istihadah itu, kerana istihadah itu dapat tahu pada hari yang ke-16. Masuk hari ke-16, baru tengok ke belakang, ada darah hitam iaitu 9 hari, ada darah merah hari ke-10 sampai hari ke-16, dan hari yang sedang berlangsung darah merah ni, pada hari ke-16 baru dapat tahu bahawasanya haidnya adalah cuma 9 hari saja haid. Baru dapat tahu pada hari ke-16. Maka hari ke-16 ni barulah mandi kat sini, barulah mandi, solat dan sebagainya. Habis tu macam mana yang dia tak semayang waktu istihadah hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 tu dia tak tahu kan? Masa tu kan? Dia tak semayang. Maka wajib qada. Wajib qada hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 wajib qada. Hari ke-16 darah masih ada lagi kan? Hari ke-16 darah masih ada. Maka mandi, solatlah, cari istihadah. Dan qada 6 hari, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 6 hari kena qada. Okay. Dalam kes yang kedua, yang mana datang darah merah dulu baru darah hitam, penyelesaiannya berbeza sikit. Penyelesaiannya berbeza. Ketika keluar darah merah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lima, enam, tujuh, lapan, hari ke-9,
keluar darah merah kan, merah kat sini. Maka waktu tu kita tahu isi hadah, tapi ketika kejadian mana dia tahu isi hadah ke tidak? Mana tahu, darah baru 9 hari. Maka waktu tu dianggap haid dulu. Masuk pada hari yang ke-10 bertukar jadi hitam, masih lagi anggap hari ke-10 ni haid juga, yang bersambung daripada darah merah. Kenapa? Selagi tak lebih 15 hari, selagi tak lebih 15 hari, semua tu adalah haid. Maka hari ke-10 baru tak lebih lagi 15 hari. Sampai hari ke-11, hari ke-12, 13, 14, 15. Ada keluar darah berterusan sampai hari yang ke-15. Darah hitam lah ni. Darah hitam, hari ke-15. Maka masuklah hari yang ke-16, keluar darah hitam sampai hari ke-16. Mula hari ke-10 keluar darah hitam, 11, 12, 13, 14, 15 sampai hari ke-16. Dah lebih 15 hari. Maka maka hari yang ke-16 ni baru tengok ke belakang. Rupa-rupanya pada keluar darah haid hari ke-16 ni lah. Rupa-rupanya haidnya rupa-rupanya yang dia sangka haid, yang dia sangka haid merah 9 hari, rupa-rupanya isi hadah. Baru tahu isi hadah ni bila? Pada hari ke-16 ni baru tahu. Bila baru tahu isi hadah, macam mana tu semayang waktu tu? Perkara yang lepas jangan dikenang, biar aje lah. Jadi bila macam tu, haidnya berapa hari? Haidnya bermula hitam lah sebab darah kuat. Maka setakat ni haidnya tak tahu lagi. Yang tahu hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sebab darah masih lagi keluar. Darah masih lagi keluar. Maka hari ke-16 tu dia haram solat. Hari ke-16 sebab darah hitam lagi. Katalah darah hari ke-17 ada lagi hitam, haram solat lagi. Katalah hari ke-18 ada lagi hitam, 18 haram solat lagi. Hari ke-19 ada lagi hitam, solat haram solat lagi, katalah gitu. Maka dan hari ke-20 barulah suci, tak ada darah dah. Maka pada hari ke-20 baru mandi. Alamak, tak nampak eh. Tak apa, saya alih kejap. Okey. Maka hari yang ke-20 ni mandi sini, solat semualah sebab dah kering dah hari ke-20. Dan baru dia dapat tahu pada hari ke-20 bahawasanya hari yang pertama sampai hari ke-9 adalah istihadah, baru dia tahu. Maka dia wajib qada ah. Qada 9 hari, solat dia 9 kali 5 30 9 kali 5 45. 45 hari dia kena qada semayang hari pertama sampai hari yang ke-9. Sebab dia menyangkakan, awal-awalnya menyangkakan haid. Rupa-rupanya isi hadah yang dapat tahu pada hari yang ke-20. Habis haidnya berapa hari? Haidnya adalah hitam. Berapa hari hitam? Mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka haidnya adalah 10 hari. Ya, hitam. Yang dapat tahu, yang baru dapat tahu pada hari yang ke-20 baru dapat tahu. Jadi dalam keadaan ini dia haram solat. Sembilan belas hari dia tak semayang. Dalam kes ni 19 hari dia tak semayang. Sebab apa dia tak semayang 19 hari? Sebab sangkaan dia yang mula-mula tu haid tersasar. Sebenarnya haid bermula pada hari yang ke-10. Sebab dia bertukar daripada darah merah kepada darah hitam, darah lemah kepada darah kuat. Inilah kaedah, jika darah lemah datang dulu baru darah kuat datang. Okey. Mari kita baca. Okey. Apabila terjadinya
apabila terjadinya darah istihadah keluar dahulu sebelum haid, dia keluar dulu bawa haid, maknanya darah lemah dulu bawa darah kuat, maka hari-hari yang ditegah untuk melakukan ibadah seperti solat, puasa, baca Quran, iktikaf di masjid, jima' dan lain-lain akan berlanjutan melebihi 15 hari 15 malam, maka lebihlah 15 hari 15 malam yang haram, yang haram solat tu. Sebab apa? Sebab sangkaan tadi itulah. Mula-mula sangka yang pertama darah keluar, darah merah keluar, darah lemah tu keluar, mula-mula sangka dia adalah haid lah, dan sangkaan itu tepat pada waktu itu. Pada waktu tu tepatlah sebab keluar darah lemah dulu. Walaupun darah lemah, dia tetap darah haid kalau dia berhenti dalam masa 15 hari. Maka pada waktu itu sangkaan tu betul dah. Tiba-tiba bila setelah beberapa hari darah kuat baru keluar, masih lagi sangkaan darah lemah dan darah kuat dua-dua adalah haid kerana tak lebih 15 hari 15 malam lagi. Maka darah hitam tu pun berterusan, 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 berterusan sampai lebih 15 hari. Bila sampai lebih 15 hari keluar darah hitam, bila lebih 15 hari keluar darah sama ada darah lemah campur dengan darah hitam lebih 15 hari, maka pastilah yang haram solat tu lebih 15 hari. Pastilah. Keadaan darah istihadah terlebih dahulu. Istihadah terlebih dahulu keluar sebelum haid, apabila pada awal pendarahan sifatnya lemah seperti berwarna merah bertukar kepada yang lebih kuat seperti hitam dalam contoh tadi, selepas itu berlanjutan hingga melebihi sebanyak-banyak haid bila campur darah kuat, darah lemah dengan darah kuat tadi. Contohnya, dia bagi contoh 10 hari darah merah disusuli dengan 8 hari darah hitam, maka haidnya adalah 8 hari hitam saja yang lambat. Manakala darah merah adalah istihadah, darah merah adalah istihadah. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Ini contoh ni. Istihadah 10 hari. Merah. Merah, warna merah dulu keluar. 8 hari hitam. Maka haidnya 8 hari hitam. Tengok tu, maka haidnya 8 hari hitam. 10 hari merah, 8 hari hitam. Haid adalah 8 hari hitam. Itu dari sudut jawapan. Dari sudut praktikal lain, nanti kita akan baca ni. 15 hari merah, merah. Lepas tu bersambung 15 hari hitam. Maknanya 30 hari ialah keseluruhan. Maka haidnya adalah 15 hari hitam sahaja. 15 hari hitam sahaja. Walau bagaimanapun, ni nak terang sikit. Walau bagaimanapun, pada awal pendaharahan masih tidak dapat dipastikan sama ada darah akan berhenti dalam lingkungan sebanyak-banyak haid ataupun tidak. Kalau darah datang lemah dulu, tak dapat pasti darah berhenti macam mana. Tak lebih 15 hari lagi. Sama ada dia akan berhenti dalam lingkungan sebanyak-banyak haid 15 hari ataupun tidak, ataupun dia lebih 15 hari ketika keluar merah tu. Tak dapat pasti. Kemudian keluar hitam, masih lagi tak dapat pasti kan. Tunggulah, kena tunggu sampai hari ke-16 sampai melepasi. Kerana itulah perlu menunggu sehingga melepasi 15 hari 15 malam. Sebab jika darah keluar darah lemah, lepas tu darah kuat, dan darah tu berhenti dalam masa 15 hari, semua haid tak kira kuat lemah lah. Jadi kena tunggulah. Darah lemah kena tunggu, darah kuat, lepas tu darah kuat kena tunggu jugalah, sama ada lebih atau tidak. Setelah itu, jika darah hitam berterusan menandakan ianya sedang istihadah, iaitu lebih 15 hari, yang mana darah hitam yang mana darah hitam itulah haid sebenarnya. Darah hitam itulah haid sebenarnya. Bila dapat tahu ni? Lambat dapat tahu. Lambat sikit dapat tahu.
Jadi oleh kerana darah hitam masih berterusan pada hari ke-16, sebab apa darah hitam berterusan sampai ke-16? Darah tu keluar. Mula-mula darah lemah dulu keluar. Lepas tu darah kuat, darah hitam keluar. Dan darah tu berterusan lebih 15 hari kalau campur dua-dua tu. Dan darah masih lagi berterusan sampai hari ke-16. Maka ianya masih ditegah untuk melakukan apa-apa ibadah yang diharamkan ketika haid, walaupun lebih 15 hari dah. Sebab apa? Sebab darah masih lagi darah kuat, dan waktu itu dah hari ke-16 dapat tahu dengan yakin bahawasanya haid adalah darah hitam, yang mana dah keluar lambat sikit. Darah merah yang awal-awal, yang sangka awal-awal darah haid tu bukan haid, itu insyaAllah sebenarnya. Apabila darah hitam berhenti setelah hari ke-18, dalam contoh tadi, sekejap lagi saya tulislah, iaitu contoh tadi 10 hari merah, 8 hari hitam. Contoh tu 10 hari merah, 8 hari hitam. Dan apabila darah hitam berhenti setelah hari ke-18, masuk hari ke-19, masalah pertama. Dan 30 hari pada masalah kedua. Masalah kedua kan darah berhenti setelah 30 hari, 15 hari merah, 15 hari hitam. Okay? Maka ibadah wajib yang ditinggalkan ketika 10 hari istihadhah dalam masalah yang pertama, iaitu merah 10 hari merah tadi, dan pada masalah pertama, dan 15 hari istihadhah pada masalah kedua, iaitu 15 hari merah, 15 hari hitam, kedua-duanya hendaklah diqadha. Hendaklah diqadha. Baik, tengok saya tulis sikit untuk memudahkan kefahaman. Mari tengok whiteboard ni. Dua masalah tadi ya. Ingat dua masalah. Masalah yang pertama, 1 sampai 10 merah, 8 hari hitam. 11 sampai 18 hitam, darah yang keluar. Hari ke-19 darah berhenti. Okay? Maka kata, tengok sini. Maka headnya kita tahu dah, headnya adalah hitam. Okay, tengok eh. Dalam kes ni haid dalam kes ni hitam. Hitam adalah haid dalam kes ni. Satu point. Yang kedua, merah istihadhah. Point yang kedua, istihadhah. Point yang ketiga, tengok ni, semua ada saya tulis dah ni. Okay. Haram solat 18 hari, haid 8 hari hitam, istihadhah 10 hari merah. Haid 10 hari hitam, haid 8 hari hitam, 11 sampai 18, istihadhah 10 hari merah, haram solat 18 hari, qada solat yang istihadhah tu lah, iaitu 10 hari. Maknanya 50 waktu solat, qada solat. Ini antara poin penting. Bila sebut 18 hari haram solat, bukan bermakna haid 18 hari. Haid tetap juga 8 hari. Cuma haram solat yang 18 hari. Kenapa haram solat 18 hari? Pada awal-awal tu merah ni, darah merah ni disangka haid awal-awalnya. Bila pada hari yang ke-16,
baru dapat tahu bahawasanya yang merah adalah isi Allah. Hari ke-16 baru dapat tahu. Baru dapat tahu, oh bukan haid. Kerana itulah wajib qada 10 hari. Haidnya 8 hari, isi Allah 10 hari merah. Maknanya isi Allah datang dulu. Dalam masalah yang kedua, 15 hari merah, merah 15 hari hitam, 15 hari merah, 15 hari hitam, hari ke-31 darah berhenti. Jawapannya kita tahu dah jawapannya. Kita tahu dah jawapannya. Jawapannya haid 15 hari hitam. Point dia. Istihadah 15 hari merah. Haram solat. Semua haram solat 30 hari. Qada solat 15 hari. Apa lagi yang tak sebut? Semua cukup. Mari kita tengok. Pada awal-awal hari pertama sampai hari ke-15, sangkaannya haid dulu. Bila dia dapat tahu merah ni sebenarnya isi Allah? Pada hari yang ke-16. Masuk je hari yang ke-16, lebih je 15 hari 15 malam, baru dapat tahu. Rupa-rupanya yang disangka merah tu dan dah keluar hari ke-16 tu pula hitam, baru dia dapat tahu rupa-rupanya yang disangka haid ni adalah salah. Dapat tahu bila? Pada hari yang ke-16. Kan dia tinggal semayang hari pertama sampai hari ke-15 ni. Maka kenapa dia kata hari ke-16 ni adalah haid? Sebab bertukar warna hitam. Hitam dengan merah, hitam adalah haid. Dan berterusanlah 16, 17, 18, 19, 20 sampai hari ke-30. Dan darah berhenti. 16 sampai 30, ngam-ngam 15 hari. Masih lagi tak langgar syarat asas haid, iaitu sebanyak-banyak 15 hari, 15 malam. Maka bila cukup syarat dan hari ke-31 darah berhenti, maka darah hitam adalah haid. Bila darah hitam adalah haid, 15 hari. Sebab boleh tamis, darah kuat adalah haid, darah lemah adalah isi Allah. Habis isi Allah adalah darah merah 15 hari. Maka haram solat berapa? Haram solat 30 hari. Sebab apa haram solat 30 hari? Kerana sangkaan pertama merah adalah haid adalah tersasar. Tapi perlulah sangka macam tu, sebab tak lebih 15 hari lagi terpaksalah faham macam tu pada mulanya. Maka lepas hari ke-16 baru dapat tahu. Maka dia kena qada 15 hari. 15 kali 4 60 waktu. Betul tak? Kan? 15 kali 4 apa? Apa sembahyang 4 kali? 15 kali 5 berapa betul? Berapa? 70? 5. Betul? Okay. Okay. Kena qada. Qada solat sedikit perbahasan tentang darah lemah keluar sebelum darah kuat. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kat kita. Kalau dah buat salah yang dulu, saya tulis pada muka surat 77, ar-ruju' ilal haqq khairun minal tamadi fil batil. Kata-kata hukama, kata-kata orang bijak pandai. Apa kata dia? Kata dia, ni katanya, ar-ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran, adalah lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Baru dapat tahu salah, la hawla wa la quwata illa billah salah. Dulu dah salah, tak apa. Kerana rujuk minal haq, kembali kepada kebenaran yang dah tahu sekarang,
khairun, lebih baik minal tamadi fil batil, berkekalan sampai sampai mati salah. Lebih baik dapat tahu walaupun akhir-akhir. Better late than never. Wallahu alam. Muka surat 78 akan datang adad haid. Sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah mahamdik. Asyadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.